Selamat pagi, selamat siang sobat 163. Ini hari Minggu ya. Hari Minggu kita di posisi proyek ya, pembangunan jalan tol. Tengok guys, Minggu kami guys. Tidak ada kata hari merah ya kalau kita di proyek ya. Enggak ada kata libur. Jalan perjuangannya. Perjuangan kami demi pembangunan jalan tol ini ya. Ini progres. Yes, kita hari ini mau langsir girder ya. Tahu girder? Girder itu anak jembatan ya. Macam ini nih. Ah, tuh girder tuh ya. Inilah kondisi terkini ya. Hari Minggu kami kita di proyek. Nah, itu yang loading nanti. Ini pelangsirnya mobil ini. Unit kita ya. Nah, itu nanti girdernya dipasang di situ ya, di pier itu ya. Oh, perjuangan kami guys di sini. Anak proyek gak kenal lelah ya. Nah, ini orang Tanjung Pura ya. Spis katanya. Ini EN kalau ada yang kenal. Ya guys, kita lagi antri ya. Pemuat girder. Mungkin jalan ini sekarang belum nampak jalan ya. Tapi lihat beberapa bulan lagi guys, ikuti channel kita. Gimana hasilnya? Ini interchange ya. Toll gate. Nah, itu dia ya. Nah, itu nanti bikin jembatan itu ya. Tahu prosesnya guys. Kasihan tuh. Itu orang dari Jawa semua itu. Kerja keras kita orang dari Jawa. Nah, ini 163 ya. Subscribe guys, jangan lupa. Ini abang-abang ganteng itu ya, yang kemarin tutorial. Tugas dia di atas tuh para pekerja keras kita, pejuang rupiah, nggak kenal hari Minggu, nggak kenal piknik, nggak kenal lelah, karena kita di proyek tuh memang selalu begitu ya guys, hukum di proyek ya. Tuh no, lihat no. Jadi untuk kita yang masih mengeluh dengan pekerjaan, kita lihat masih ada yang lebih berat pekerjaannya. Di tengah terik matahari di atas. Ini jalan ini belum nampak jalan ya. Masih pembangunan. Masih 30% paling ya. KMP punya ya. Inilah weekend kami yang anak-anak proyek nih. Minggu yang cerah ya, ini hari Minggu,
cerah. Mungkin untuk yang lagi piknik di rumah, jalan-jalan, ya kami hanya beginilah ya, bekerja, hitungan tetap sama. Tapi namanya kita bekerja, kita tidak boleh mengeluh ya. Nah ini motor grader ya, Komatsu ya, dia lagi sweeping jalan itu. Jadi guys, bekerja di sini ya, untuk orang di situ banyak perantauan ya. Rata-rata kita di sini perantauan semua, nggak ada yang lokal. Tahu sih bagaimana rasanya di merantau ini. Ya guys, kita tutup dulu. Nah, jadi kita loading girder gini nanti ya guys ya. Nah, nih. Untuk pangkal jembatan. Ini kita udah selesai muat ya. Di beliau lagi yang bongkar. Tadano. Nah, ini kita muat girder ya, guys. Cuman ada yang tahu girder enggak? Tahu lah ya. Ah, ini girder ini. Buka ram door ya. Ram door kita pakai hidrolik. Ini di hari Minggu. Salam pejuang rupiah. Salam anak proyek. Panas, itu masih ada lagi berapa segmen lagi. Ya guys, ikuti terus channel kita. Nanti ini bagaimana proses stressingnya, disambungkan lagi, disambungkan dia sampai panjang, nanti sampai 45 meter atau 80 meter, 80 meter nggak sampai ya, 45 meter dah biasanya diri bentang 45. Oke, akan kita videokan juga ya channelnya sampai jalan tol ini selesai, nanti sampai finishing. Ikuti terus channel saya, harus jagap 163. Oke ya teman-teman, sampai itu aja. Inilah weekend kita di proyek. Salam anak rantau, salam Bang Haris Keling, salam pejuang rupiah, salam pekerja keras. Gak tahu piknik cicilanmu oke katanya. Jadi ya, nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya.